Apa kabar? Semoga kita semua sehat walafiat. Terima kasih ya sudah mau menonton videoku. Semoga teman-teman suka. Langsung aja ke tutorialnya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan manik-manik sesuai kebutuhan saja. Teman-teman mau panjangnya lebih panjang atau pendek ataupun sedang, jadi manik-maniknya disesuaikan. Terus ini buat pengaitnya dan juga benangnya sesuai keinginan teman-teman ya. Bisa benang wol ataupun polyester ataupun benang seperti ini, nilon atau yang lainnya. Saya akan menggunakan benang yang ini. Masukkan 2 benang ke pengait tali masker. Usahakan tali yang kuat agar tidak mudah pudar. Kemudian masukkan 10 manik-manik yang kecil. Masukkan 2 benang. Setelah selesai memasukkan 10 manik-manik kecil, kemudian masukkan warna pink dan warna biru yang besar. Masih tetap menggunakan 2 benang. Sekarang masukkan lagi manik-manik yang kecil di benang sebelah kanan 2 dan di sebelah kiri 2. Sekarang kita masukkan warna biru, tapi benangnya dari berlainan lubang, dari lubang sebelah kiri dan dari lubang sebelah kanan. Karena manik-manik warna biru ini nantinya akan menjadi paling tengah, jadi tampilannya harus menarik. Terus isi lagi dengan manik-manik yang kecil di sebelah kanan 2 dan di sebelah kiri 2. Sekarang kita isi lagi dengan warna biru dan pink dengan 2 benang. Terus terakhir kita isi dengan 10 manik-manik kecil.
Masih dengan dua benang ya teman-teman. Ya, manik-maniknya habis. Alhamdulillah, pengisian manik-maniknya selesai. Sekarang kita kasih pengait ujungnya. Ini besi kecil buat ngaitin tali maskernya. Alhamdulillah, selesai juga pembuatannya. Pembuatannya simple dan mudah, tapi hasilnya istimewa. Bagus banget teman-teman. Ini aslinya bagus banget loh. Ini bisa buat ide usaha. Di musim pandemi ini pasti laku keras. Karena saya sudah mengalaminya, banyak sekali orderan datang. Alhamdulillah, bisa buat nambahin, buat kebutuhan sehari-hari beli ataupun jajan. Semoga video ini bermanfaat. Yang sudah like, terima kasih banyak. Yang belum like, silakan di like. Yang belum subscribe, silakan di subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.